Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kita ketemu lagi dalam mata kuliah statistika komputasi kelas A ya. Oke, kalau ngikuti dari buku kita, harusnya kita sudah sampai di korelasi. Ini korelasi ini kelanjutan dari yang kemarin kita standar deviasi kan sudah ya. Jadi kalau di buku Anda halaman 68, correlation ya. Correlation. Nanti kita melanjutkan saja dari program sebelumnya. Coba kita pahami dulu konsepnya. Ini ada temannya. Kita pahami dulu konsepnya. Jadi kadangkala kadangkala kita bekerja tidak hanya satu data ya. Kemarin misalnya X saja ya atau A saja. Nah, ini bisa jadi sekarang kita bekerja lebih dari satu data, misalnya apa X itu misalnya data penjualan, Y itu data produksi. Nah, bagaimana apakah penjualan dengan produksi ada korelasi, ada hubungan? Nah, itu untuk melihat hubungan antar variabel itu digunakan correlation ya. Ini penting. Ini mungkin Anda bisa baca di sini, kalau agak kesulitan bisa dicek di translator ya. Pada intinya apa di sini? Kata kuncinya adalah exploratory data analysis in many modeling project ya, dalam pekerjaan pemodelan, apakah itu di data science atau di riset secara umum, involve examining correlation among predictor and apa? Target ya. Jadi intinya bahwa kadangkala di pekerjaan data science atau riset secara umum, kita ingin memeriksa hubungan antar prediktor dan target. Prediktor itu apa? Hasil prediksi. Jadi kita mungkin data kita ada sampai 1, 2, 3, 4 bulan. Nah, bagaimana dengan bulan kelima, keenam, dan seterusnya? Nah, itu bisa dilihat dari prediktor atau hasil prediksinya. Memang kita belum belum memprediksi, nanti ada babnya sendiri. Tetapi sekarang kita baru dikorelasi, bagaimana hasil yang kita prediksi dengan apa? Dengan data target. Nah, target itu misalnya angka-angka yang diinginkan. Misalnya tadi antara produksi dan penjualan. Penjualan kan setiap manajer penjualan biasanya punya target. Nah, misalnya dia punya target penjualan produksinya adalah sekian-sekian. Nah, itu dibandingkan dengan apa? Hasil perkiraannya, hasil perkiraan. Hasil perkiraan tadi yang disebut prediksi ya. Lah, nanti bisa dilihat hubungannya. Kalau prediksinya hampir tepat, biasanya korelasinya positif. Artinya, kalau di sini di sini ya disebutkan if high values X go to Y values Y. Apa artinya? Itu disebut positif korelasinya. Jadi hubungan antara X dan Y, variabel X dan Y itu dikatakan sebagai korelasi positif jika apa? Dikatakan korelasinya positif jika baik X maupun Y sama-sama naik ya, atau sama-sama tinggi, atau apa, X dan Y sama-sama rendah, jadi X menurun Y menurun, atau kalau X naik Y juga naik. Nah, seperti itu dikatakan korelasinya positif. Tetapi sebaliknya, jika dari naik menjadi turun, dari high to low atau dari low to high, vice versa ini sebaliknya, maka korelasi yang demikian disebut negatif ya. Korelasinya negatif. Bisa dipahami ya. Ini jadi kalau Anda tadi bingung bisa cek di Google Translator, terjemahkan saja.
Jadi pada intinya korelasi adalah untuk melihat hubungan antara variabel. Antar variabel. Ya. Seperti itu, jadi seperti yang saya jelaskan tadi pada intinya. Jadi untuk melihat hubungan antar variabel, terutama variabel hasil prediksi dan target, ya. Nah, dikatakan korelasinya positif jika sama-sama tinggi atau sama-sama rendah. Sebaliknya satu tinggi ke rendah, satu rendah ke tinggi, itu disebut korelasinya negatif, ya. Nah, seperti itu saja konsepnya. Jadi ingin dilihat hubungan antar variabel itu kita pakai istilah korelasi di statistik, ya. Saya kira ini gampang dipahaminya. Nah, kemudian beberapa istilah yang perlu dipahami kalau membahas tentang korelasi, ini ada K-term for correlation, istilah-istilah yang perlu dipahami di dalam korelasi. Yang pertama adalah koefisien dari korelasi, ya. Koefisien korelasi itu untuk mengukur apakah tinggi atau rendah daripada apa? Hubungan tadi, korelasinya, ya. A metric that measure the extent to which numeric variable, ya. Variabel numeriknya yang berkesesuaian dengan apa? Hubungan antar variabel tadi dengan ring antara minus 1 sampai plus 1. Nah, ini korelasi, koefisien korelasi, ya. Setelah itu ada correlation matrix, ya, ini adalah matrix yang berupa matrix atau tabel hubungan antar variabel, ya, antar sel baik baris maupun kolomnya, ya, yang saling dikorelasikan. Kemudian scatter plot, ini adalah plot daripada ke arah sumbu x dari masing-masing variabel, ya, dan ke arah sumbu y untuk melihat apa? Variabel yang lain. Jadi x dan y digunakan untuk melihat hubungan daripada antar variabel atau korelasi antar variabel dinyatakan dalam bentuk scatter plot atau dalam bentuk grafik. Oke, itu hal-hal yang penting di sini untuk koefisien korelasi. Nah, mungkin Anda juga perlu ditambah. Saya tadi coba cari-cari, nah, ketemu seperti ini. Salah satu yang biasanya dipakai orang-orang statistik untuk melihat korelasi atau mengukur koefisien korelasi menggunakan korelasi Pearson. Ini, ya. Ini untuk mengukur korelasi Pearson antar variabel. Di sini disebutkan kalau kuat seperti apa, kalau rendah seperti apa. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan tadi, ya sudah, ya, sama-sama tinggi, sama-sama rendah. Tinggi ke rendah negatif. Nah, nanti dinyatakan antara minus 1 sampai plus 1 tadi, ya. Bukan berarti kalau koefisiennya kecil tidak ada hubungan, ya. Tetap ada hubungan tapi mungkin non-linear sifatnya, ya. Nah, kita biasanya koefisiennya yang untuk kasus linear. Linear seperti garis lurus masing-masing nanti dicari hubungan antar variabel tadi. Koefisiennya seperti apa? Semakin mendekati satu, semakin tinggi, ya, harusnya, ya. Seperti itu. Ini kalau ingin yang versi bahasa Indonesia, nanti pada intinya kalau bisa di sini sampai dibuat, nah, ini ditampilkan dalam bentuk bagaimana korelasi dari X dan Y, ya. Ini mana tadi? Contoh, nah, ini contoh-contoh korelasi X dan Y. X ini adalah variabel X, Y variabel Y. Dilihat hubungannya.
Nah, seperti ini kan hubungannya cukup bagus ya, korelasi positif. Ini contoh gambar kurvanya. Ya. Kemudian ini positif yang lebih kuat lagi. Jadi bentuknya seperti ini. Ini contoh-contohnya. Kemudian, wah ini malah tidak kelihatan. Yang ini yang korelasi negatif seperti ini contohnya. Ini gambar kurvanya ya. Yang ini tadi positif mendekati satu, yang ini ya. Ini tentunya yang perfect. Jadi ini korelasi positif biasa ya. Yang ini strong, kuat. Korelasi positif yang kuat, yang ini yang perfect ya, sempurna mendekati satu toh. Ini hampir satu. Ini yang korelasi positif perfect sempurna. Nah, ini yang korelasi negatif. Jadi X-nya ke Y-nya menurun seperti ini bentuknya. Ini negatif, ini strong negatif, ini perfect negatif. Ya. Oke. Nah, kalau tidak ada korelasi bentuknya seperti ini. Ini no correlation. Nah, kemudian bisa jadi ada hubungan, tetapi bentuknya tidak membentuk garis lurus seperti ini. Kalau ini kan mendekati lurus. Nah, sedangkan ini kan bentuknya tidak lurus, berarti dia non-linear relasinya ya. Nah, ini contoh-contoh beberapa gambaran dari gambaran dari correlation antar variabel. Oke, kita lanjutkan konsepnya. Ini yang tadi ya. Correlation pertama adalah coefficient correlation. Kita cari dulu bagaimana bentuk coefficient correlation. Nah, ini bentuknya. Tadi ada coefficient Pearson salah satunya ya. Yang lain nanti ada Spearman dan lain-lain. Kita coba salah satu dulu ya. Nah, ini untuk menghitung coefficient korelasi Pearson. Itu dengan cara apa? Multiply deviation, mengalihkan deviasinya dari apa? Mean, rata-ratanya untuk variabel 1 ke variabel 2 ya, dengan variabel 2. Dan dibagi dengan apa? Hasil perkalian dari standar deviasinya. Nah, ini rumusnya ya. Ini kan pengertiannya begitu. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini koefisien Pearson, koefisien relation Pearson dinyatakan dengan R. Nah, ini ada sigma berarti seperti biasa berjalan dari data yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian X ini adalah apa? X ini data ke I dikurangi X bar. X bar itu apa? Mean atau rata-rata dari X. Nah, ini sekarang tidak cukup sendiri karena ada dua variabel. Sekarang dikalikan dengan variabel yang Y. YI adalah data ke I dikurangi Y bar. Prinsipnya sama seperti X bar, cuma untuk Y ya. Jadi ini adalah rata-ratanya. Dibagi apa? Dibagi jumlah data dikurangi 1 dikalikan SX dan SY. SX tadi apa? Standar deviasi dari X. SY, standar deviasi dari Y. Nah, ini rumusnya. Jadi sekarang pekerjaan kita adalah membuat program bagaimana menghitung koefisien korelasi Pearson menggunakan Python. Ya. Nah, di sini yang dibutuhkan berarti apa? Kita kan sudah pernah membuat program sebelumnya, X bar itu rata-rata sudah, standar deviasi juga sudah. Kita bisa ngambil contoh program kita yang sebelumnya ya. Oke, kita sudah pernah membuat program kita sebelumnya. Ada di mana? Program kita sebelumnya, kita pernah membuat program standar deviasi. Program standar deviasi. Mana? Ini yang kelas satunya yang kita program. Ah, ini. Ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Kita ganti nama hasil kopiannya.
Nah, ini kita ganti menjadi program hitung koefisien korelasi ya. Ini program hitung koefisien korelasi kita sudah punya, kita panggil di sini. Kita refresh. Nah, harusnya sudah ada di sini program hitung koefisien korelasi. Ini adalah isinya masih program standar deviasi yang sebelumnya. Nah, ini ya, ini yang kemarin sudah kita pelajari. Ini sudah ada untuk menghitung X bar atau rata-rata, termasuk menghitung apa? Mean absolution deviation. Kemudian program untuk menghitung varian dan standar deviasi ya. Nah, sekarang kita akan kembangkan untuk menghitung apa? Kita akan gunakan untuk menghitung koefisien Pearson. Korelasi Pearson. Save enter. Nah, ini yang nggak perlu, ini bisa diganti keterangannya tadi. Kita kan tadi sudah punya hasil terjemahannya ini. Nah, ini bisa Anda ganti keterangannya. Masukkan ke codingnya lagi. Ini bisa ke Markdown. Ctrl V. Nah, ini ya. Program hitung koefisien korelasi Pearson. Nah, ini keterangannya kita ganti ini. Nah, hitung X bar ini masih bisa dipakai. Tapi kita yang nggak perlu-perlu bisa dihapus ya. Atau siapkan data dulu nggak apa-apa. Ini kita siapkan data dulu. Ya, ding boleh. Siapkan datanya. Kita butuh dua paling tidak, X dan Y ya. Ini yang kemarin bisa dipakai lagi X-nya. Ditambah Y sekarang. Y terserah mau bikin yang lain bentuknya. Kita boleh dalam bentuk real atau float yang ada koma-komanya begini ya. Sembarang saja angkanya. Misalnya begini ya. Ini juga boleh dalam bentuk float. Jadi ada real gini ya. Ada koma-komanya biar enak. Oh, ini ada yang salah di koma. Ini ada komanya kurang. Ini, save enter. Nih, kemudian apa? Kita sudah punya data X dan Y. Kemudian apa? Yang lain-lain yang nggak perlu dibuang saja. Del. Ya, nggak perlu di del. Kita butuhkan fungsinya ya. Kita sudah punya data X, Y. Kemudian ini yang lain-lain kita del saja. Kita del. Nah, ini untuk menghitung program rata-rata. Yang ini belum dalam bentuk fungsi. Kita ambil yang dalam bentuk fungsi saja. Ini kita del juga. Nah, ini yang pakai fungsi ya. Def rata-rata ini adalah fungsinya. Kita bisa ambil. Nah, untuk ngetes fungsi ini kita bisa jalankan fungsinya. Kemudian kita bisa masukkan, misalnya Anda mau menghitung rata-rata X, save enter. 2 ya. Ini rata-rata dari ini, 1 tambah 2 tambah 3, 6. 6 dibagi 3, 2. Benar ya. Terus kalau ngetes satunya lagi, Anda bisa hitung rata-rata dari X, Y, save enter. Nah, ketemu ini ya. Ini rata-rata X dan rata-rata Y. Ini berarti apa? Berarti fungsi kita ini sudah jalan, nanti bisa dipakai di program.
Oke, ini yang nggak perlu dihapus, Del. Ini mat kita tadi perlu mat nggak? Jadi kita di rumusnya tadi, ini kan rumusnya. Kita cuma butuh X bar, Y bar, dan standar deviasi. Tidak ada mean absolution deviation. Jadi juga bisa dihapus ya. Matnya dihapus saja. Del. Kita del juga. Ini mat. Del saja. Del lagi. Del lagi ya. Del lagi. Nah ini. Tapi kalau Anda mau nyimpan fungsinya, nggak usah ya. Kalau diperlukan kan bisa dari coding yang kemarin. Kita hapus saja. Nah, ini jadi kita sudah punya program hitung X bar atau rata-rata. Kemudian kita juga perlu yang varian sama standar deviasi kan perlu. Ya. Ini contoh-contoh penggunaannya. Tes power ini kemarin ya. Dihapus saja yang nggak perlu. Del. Kita sisakan yang fungsinya ya. Kita del. Nah ini fungsinya. Kemarin kita pakai dev standard deviasi std. Kita run fungsinya. Nah, kita sudah punya standar deviasi untuk ngetes. Kita kan tadi punya standar deviasi dari X berapa? Save enter. Oh, ini harus dipanggil ada. Ini biar nggak perlu manggil. Dimasukin di sini ya. Kan kita butuh NP ini ya pasalnya. NP apa? NumPy ya. Boleh ditaruh di sini. Import. Jadi manggilnya lokal namanya ya. Import numerical Python atau NumPy SNP. Nah, ditambahin gini, dijalankan. Ya, berarti ini baru bisa dijalankan. Nah, ini ketemu standar deviasi dari X adalah 1. Kemudian standar deviasi pakai STD dari Y, save enter, nah, 0,5 ya. Jadi kita sudah punya dua fungsi hasil kuliah kita sebelumnya. Dari pertemuan sebelumnya, kita tinggal memperbaiki tampilan di sini. Kita butuh min, kita siapkan data XY, kemudian fungsi rata-rata masih kita pertahankan. Sudah kita tes, oke. Kemudian program varian dan standar deviasinya menjadi fungsi standar deviasi ini. Tadi supaya bisa dipakai, jangan lupa ditambahkan ini karena kita butuh untuk menghitung akar. Kemudian ini dites sudah berhasil standar deviasinya. Nah, yang nggak perlu bisa dibuang. Del. Del. Ini kemarin sudah kita tes. Program kita kan sudah kita tes. Nah, sampai di sini. Kita sudah punya dua bekal, yaitu standar deviasi dan apa? Dan rata-rata hasil perkuliahan kita sebelumnya. Nah, sekarang saatnya kita apa? Menghitung koefisien korelasi persen. Save enter. Nah, jangan lupa teorinya biar nggak bolak-balik di copy. Control save R. Ini kita copy. Ini programnya biar kita nggak bolak-balik. Ini kita simpan. Misalnya namanya, oh ini jangan lupa foldernya harus sama dengan program kita. Statcom statistik notebook. Ah, jangan lupa di sini ya. Pearson. Oh, ini sudah ada. Ya, di replace saja. Jadi, sekarang supaya keluar di coding kita, bagaimana? Seperti biasa, posisinya jangan di cut tapi di markdown. Dikasih tanda seru,
kotak, kotak, kurung. Nah, yang kotak untuk keterangan, person. Nah, yang ini untuk nama filenya, person.jpg. Save enter. Nah. Ini untuk menampilkan gambar tadi. Ini nanti kalau Anda tugas akhir atau skripsi ini perlu ya. Jadi saya kira sekarang mahasiswa sudah banyak tugas akhir pakai Jupyter Notebook. Jadi dia kalau demo ke waktu sidang, demo waktu sidang, butuh video, butuh ini, bisa ya nampilin video, nampilin gambar. Itu bisa lewat cell seperti ini. Termasuk function-function kita bisa siapkan. Ini function ini bisa dalam bentuk cell, bisa juga kita simpan dalam bentuk file. Tapi kalau panjang biasanya ya. Kalau pendek-pendek udah di sini aja. Nah ini gunanya, jadi kita sudah punya mean, punya rata-rata, punya standar deviasi. Kemudian sekarang saatnya kita hitung koefisien korelasi persen. Dari rumus ini, Anda kan mirip dengan program untuk menghitung yang sebelumnya ya. Oh termasuk yang ini ya, ini mirip yang mean absolution, tapi nggak apa-apa deh. Kita ambil dari yang standar deviasi juga bisa. Ini programnya, jadi kita ambil contoh dari program standard deviation juga bisa. Ini kita ambil. Kita bikin di sini. Sebelum menjadi fungsi, kita hapus dulu fungsinya, kita tes dulu ya. Kalau ngetes, nah ini Python ini dia sangat ketat dengan namanya apa? Ini namanya indentation. Jadi Python sangat ketat dengan ini. Kalau salah posisi dia akan warnanya merah. Nah seperti ini. Jadi ini kan nggak perlu. Nah varian kita ganti apa? Persen ya. Atau koefisien persen. Koef persen. Ini terserah mau lengkap juga koefisien persen. Koefisien persen. Ini nanti jadi nama fungsi ya. Yang ini kita koef gini aja. Koef persen sama dengan 0. Seperti biasa, kita kan berjalan dari ini. Kita pakai apa datanya? Kalau X, ini salah satunya X saja ya. Maka di sini diganti X. Seperti biasa, koefisien persen yang sekarang, Mel, ini ya tinggal kita paste lagi di sini. Ya, maaf ada gangguan. Ya. Koefisien persen yang sekarang adalah koefisien persen yang semula diapakan? Ya, tentunya ditambahkan. Nah, sekarang kan kita tidak perlu pangkat. Jadi powernya ini bisa dihilangkan, ya. Nah, di sini ada apa? Koefisien persen yang semula ini ditambahkan ini x1 min x bar x1 di sini xi ya kan xi tadi itu maksudnya dikurangi rata-rata dari x begini kan. Nah, ini diapakan? Dikalikan, lihat rumusnya kan. Ini kan dikalikan dengan yi min y bar. Kali di program kan pakai star begini. Nah, ini apa? Yi dikurangi rata-rata dari y. Nah, seperti ini. Sudah. Xi min x bar, yi min y bar. Sudah? Ada yang kurang? Ini dicek lagi, cek lagi. Anda bisa bikin di sebelah Anda ya mestinya ya. Codingnya Anda bisa bikin. Nah, yang lain sekarang tinggal disesuaikan. Maka koefisien korelasi yang sekarang adalah koefisien yang sebelumnya
ini ngambil salah satu dari len X karena panjangnya kan pasti sama, dikurangi 1, terus diapakan? Nah, di sini rumusnya di N min 1 masih dikalikan SX dikali lagi SY. SX dan SY tadi kan standar deviasi pakai STD ya. Di sini tadi sudah, maka ini dibagi. Nah, ini supaya tidak salah, pembaginya ini dikasih kurung. Nah, di sini dikalikan tadi STD ya. STD itu kan standar deviasi. X kalikan lagi STD lagi. Dari apa? Y. Terus kurung tutup. Jadi kurung tutup yang ini pasangannya ini jadi dihitung dulu koefisien koefisien personnya. Kemudian baru dibagi dengan ini adalah N-nya, N-1 dikalikan standar deviasi X dan dikalikan lagi standar deviasi Y. Seperti itu. Sudah, berarti kita sudah bisa menampilkan. Nah, kalau di sini return itu pasangan dari def atau pasangan dari apa? Pasangan dari fungsi, maka di sini cukup pakai print. Apa? Koefisien korelasi personnya adalah ini ya. Apa? Koef person. Kurung tutup. Gini ya. Ada yang kurang mungkin? Coba lihat lagi rumusnya. R sama dengan sigma itu berjalan dari I ke N. XI min X bar, YI min Y bar. Di bagian min 1 kali SXSY. Oke. Ini looping, jalan. Koefisien persen sekarang sama dengan koefisien persen semula. Yang tadinya 0. Ditampung, ditambah dengan. Nah, ini perkalian ini ya. Jadi kalau di rumus dengan decoding, ini ada nilai awal. Cuma kan nilai awal tidak dituliskan di sini, decoding. Di apa? Di rumus analitik adanya decoding ini. Ya. Ini ada nilai awal. Ini adalah seni pemrogramannya ya. Jadi nilai awalnya untuk menampung terus-menerus. Sekarang adalah hasil yang sebelumnya dijumlahkan. Makanya ada sigma ini. Itu adalah apa? Perkalian antara XI min rata-rata dengan perkalian YI min rata-rata Y. Mestinya sudah ya. Coba cek lagi, barangkali ada salah, kita run saja sih. Kalau salah nanti dia akan bilang. Sudah, maka koefisien persen dibagi N-1 kali standar deviasi masing-masing. Sudah, coba di run. Nah, ini sudah bisa ini. Ini hasilnya koefisien korelasi persennya adalah 0,9, hampir 1. Berarti apa ini? Mendekati strong yang tadi ya. Yang gambarnya ini. Mendekati perfect atau yang strong atau yang mendekati perfect ini. Membentuk garis lurus di angka 1 ini ya. Di koordinat 1,1. Oke, seperti itu. Jadi kita sudah bisa nampilkan koefisien korelasinya. Lepas ini kalau dijadikan fungsi, bagaimana? Ini kan masih belum dalam bentuk fungsi. Seperti biasa, tinggal di Ctrl C, bikin dulu dengan huruf awal def. Koefisien korelasi. Nah, sekarang yang direlasikan itu kan tidak hanya satu. Jadi Anda perlu dua input argumen, X dan Y, X, Y begini ya. Nah, jangan lupa dikasih titik 2. Titik 2 di Python mirip dengan do ya. Kalau di bahasa pemrograman lain. Misalnya Pak dulu saya pakai Delphi misalnya kan do. Di sini enggak ada do, tinggal titik 2. Kemudian apa? Tinggal lanjutin yang tadi, paste saja. Nah,
tinggal di paste. Yang lain ngikuti indentation-nya, jangan lupa. Jadi Python ini sangat ketat dengan indentation. Tidak mau dia kalau tidak lurus indentation-nya. Oke, jadi seperti biasa, seperti ini koefisien korelasinya. Terus ada satu yang kurang apa? Kalau di function namanya bukan print tapi return. Ini diganti dengan return. Nah, ini return koefisien persen. Seperti ini. Ini sudah. Save answer. Nah, tidak salah ya. Jadi cara makainya tinggal koefisien korelasi, ya tinggal X sama Y, save enter. Nah, ini hasilnya. Ini sudah ya. Ketemu 0,907 tadi. Nah, ini kalau mau dikasih print juga bisa. Jadi kalau Anda mau print, sorry. Biar agak bagus tulisannya. Loh, kok jadi mengecil. Ini Ctrl V. Ini tinggal apa? Koefisiennya di copy ke sini. Nah, save enter. Nah, gini ya. Ini kan lebih bagus. Koefisien korelasi versionnya sekarang adalah 0,9. Nah, oke. Jadi kita sudah menyelesaikan program untuk menghitung koefisien korelasi persen. Mungkin ada pertanyaan. Atau Anda coba dulu ya. Ini yang sudah saya kerjakan ini Anda coba. Ini tadi program hitung koefisien korelasi. Ini saya copy-kan di grup ya. Program hitung koefisien korelasi. Saya taruh ke grup. Ini Anda coba programnya. Start.com. Yang hari ini today. Program hitung koefisien korelasi. Kemudian tadi ada gambar korelasi sudah Pearson, tanpa Pearson yang belum toh. Atau korelasi juga. Pearson yang belum kayaknya. Nah, sudah saya kirim ke grup. Coba Anda jalankan programnya. Programnya ini Anda jalankan di komputer Anda. Ini program yang lain masih berhubungan. Jadi ini melanjutin program yang kemarin. Harus ada yang gambar ini. Kemarin dikasih nama apa kemarin? Min.jpg ya. Min.jpg sama std.jpg. STD-JPG kan sudah kita kirim yang lalu kayaknya. Kalau belum saya kirim sekalian. Min.JPG sama STD-JPG. Nah, itu sudah coding sama gambarnya. Anda coba jalankan. Seperti ini. Nah, sekarang Anda coba data yang lain. Ini kan siapkan datanya ini, saya pakai data ini. Anda boleh pakai data Anda sendiri, bebas. Ini Anda bisa ganti-ganti ya. Ini datanya boleh Anda ganti-ganti. Dan tidak harus bentuk list. Ini yang kotak ini namanya list. Tapi kita kalau terbiasa list ya, nggak apa-apa list. Karena nanti menyesuaikan. Ini sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Anda sudah bisa ngitung koefisien korelasi. Jadi tadi hubungan koefisien korelasi ada di sini. Semakin besar korelasinya mendekati 1, berarti dia semakin perfect positif. Seperti ini.
Kemudian kalau satunya meninggi, satu merendah seperti ini, negatif ya. Yang kita kerjakan mestinya yang positif ini sekarang, karena nilainya mendekati satu. Nah, sekarang mungkin kalau mau di plotting, ada pertanyaan dulu mungkin? Ada yang tanya? Ini sih Pak, mau bertanya. Ya. Untuk yang koefisien Pearson ini berarti nilainya di antara 1 sampai min 1 saja ya Pak? Ya, antara min 1 sampai 1 ya. Tadi kan ada di teorinya ini. Di teorinya ini tadi adalah, mana tadi? Yang tadi saya sampaikan, ini antara minus 1 sampai 1. Between, kalau plus 1, jadi mendekati 1 atau 1 itu perfect positif. Dan kalau min 1, perfect negatif. Ya. Kalau 0, tidak ada korelasi. No correlation. Nah, di sini ada lagi. Ini, di sini ada ya. Ringnya ini ada. From minus 1 to plus 1. Jadi minus 1 perfect negatif, plus 1 perfect positif korelasinya. Nol, no correlation. No, tidak ada korelasi ya. Itu. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, kalau sudah berarti Anda sudah lanjutannya adalah korelasi tadi dinyatakan dalam bentuk matrik, tabel. Tabel matrik ya. Ini ngeprint dalam bentuk baris dan kolom. Gimana? Ya. Ini belum saya coba, ini mana tadi? Ada cari contoh di internet, ada pakai kata kunci scatter ya. Ini ya. Jadi Anda masuk ke sini, di documentation-nya Matplotlib. Saya klik di grup. Ini ada di grup, Anda klik, nanti akan menuju ke sini. Nah, di sini ada plotting-plotting dalam bentuk scatter. Scatter kan tadi yang diinginkan oleh buku ini. Nah, ini tuh. Buku ini tadi kan selain mendapatkan koefisiennya, kita nanti perlu hubungan matriknya dan scatter plotnya ya. Scatter plot itu Anda bisa menggunakan bawaannya matplotlib. Jadi, matplotlib.pyplot dot scatter namanya ya. Ini ada beberapa contoh-contoh ini. Jadi dia sudah ngasih contoh-contoh, bisa langsung dicoba. Misalnya ini scatter yang pakai simbol. Ini Anda bisa bikin baru. Ini yang program kita tadi, jangan diotak-atik, tinggal nanti dilanjutkan. Anda bisa bikin baru lewat ini, menu utama Anda di sini kan. Menu Anda kan posisinya di sini. Ini tinggal new Python 3. Nah, ini nanti Anda dapat dibuatkan baru lagi sama dia. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada contoh-contoh yang tadi bisa diambil. Misalnya scatter simbol. Buka link baru. Nih. Nah, ini kan dia sudah punya datanya ini. Ini ada contohnya ini, bisa Anda copy. Ini di copy saja. Anda run di komputer ya yang tadi, yang baru bikin tadi mana? Nah ini, paste di sini ya. Nah ini kita coba lihat sebentar skripnya. Jadi yang dibutuhkan adalah matplotlib pyplot. Nah ini nanti supaya ringkas disingkat atau SPLT saja. Termasuk NumPy kita biasa sudah. Nah, di sini kita punya data random sembarang. Cara bikin random di Python cukup pakai NumPy ya. NumPy ini, NP ini, dot random ya. Seed ini diikuti saja ini biasanya bentuknya nanti ngikuti. Ada beberapa contoh random. Ini angka ini bisa diganti-ganti. Nah, sekarang X-nya itu misalnya dalam ring antara 0, 5, 10 terus 2. Kemudian Y-nya ini data sembarang sih sebenarnya. Kemudian Y data sembarang. Ini bisa diganti yang punya kita tadi. Ini maksud saya X, Y-nya nanti kita ganti punya kita. Kemudian
ini cara ngeplot scatternya. Ini ada perintah plt scatter x ini data x, y data y, s itu ini nanti bentuknya dia mau disesuaikan dengan data x, y. Jadi ada nilai random yang diplot di angka-angka sesuai kurva x, y ya, di koordinat x, y dikasih dengan angka random. Nah, jadi S-nya ini masih tetap kita pakai kayaknya, yang X, Y aja yang diganti nanti. Ini untuk gambarnya, G itu green, dan seterusnya. Alpha lah, ini ada koefisien alpha dari punyanya scatter ya. Jadi termasuk marker ini nanti bentuk gambarnya apa, club suite gitu. Kemudian label hanya untuk nampilkan label aja, ini bisa diganti-ganti. Jadi ini adalah scatter kalau mau diikutin di ini. Jadi di sini ada penjelasannya. Nah, di sini tadi kan ada x, y. Jadi ada x, y, kemudian ada s. Ini kan nilai sembarang yang nanti opsional yang akan ditaruh di seputar x dan y ya, secara random ya. Nah, kemudian ada C, ini ada warnanya. Warnanya tadi kita green pakai hijau dan seterusnya. Nah, di sini tadi ada marker loh. Marker ini default-nya 0, ya kan? Kemudian C map dan seterusnya, ya ini ada tinggal dibaca di sini aja. Ini cara pemakaiannya seperti tadi. Ini ya. Termasuk alpha ini kan ngikuti setelah C. Mana tadi? Setelah C marker. Oh iya, C ini kan warna tadi. Warna parameternya ini. Jadi Anda tinggal pakai angka-angka. Ini yang default 0 tadi ya. Yang parameter alpha tadi ya. Kita bisa ganti-ganti dengan angka-angka sembarang. Defaultnya 0. Oke, kalau sudah kembali ke sini. Nah, kemudian PLT X label ini untuk nampilkan koordinat X-nya apa, Y label untuk labelnya, legend ini yang biasanya muncul di kotak pojok ya. Sudah, ini nanti huruf-hurufnya bisa Anda ganti, kalau sudah Anda coba plot. Dijalanin, ditunggu. Ini biasanya kalau keluar seperti ini, Anda perlu run sekali lagi. Nah, ini gambarnya hasilnya ya. Ini contoh yang untuk ini. Jadi ini cara ngeplot gambar. Anda coba dulu di komputer Anda ya. Baca. Mungkin ini sampai jalan di tempat Anda. Nah, sekarang kalau ini sudah, Anda tinggal copy programnya. Anda ganti dengan data Anda sendiri tadi, tetap masih bekerja di file ini saja. XY-nya Anda pakai yang punya Anda hari ini, kita eksperimen tadi. Kita kan tadi sudah mencoba data ini. Nah, ini tuh. Kita copy, kita gabungkan dengan program baru kita. Ini. Ini XY kita ya, bisa enggak kira-kira? Yang ini bisa ditutup pakai pagar. Nah, kita simpan. Kita run lagi. Oh, ini bentuknya list. Nah, ini hati-hati di Python dia tidak mau. Caranya ditampilin dulu array-nya. Jadi, kita insert above. Kita cek dulu ya. Yang asli ini kita run sekali lagi. Ini kita tampilkan tipe datanya dulu. Print type dari X. Seperti ini. Save enter. Nah, tipe datanya adalah NumPy di array. Berbeda ya.
Ini jadi masalah ini, nanti ada penyesuaian dulu. Nah, sementara yang kita punya ini, yang kita punya ini, insert below, kita copy tadi, type ini untuk melihat tipe data, run. Nah, tipe kita adalah list. Nah, kemudian yang punya ini pakai tipe data NumPy D-Array. Beda ya. Ini perlu penyesuaian dulu karena yang list ini tidak apa? Tidak memiliki atribut shape. Jadi kalau mau dibentuk-bentuk nggak bisa ya. Berarti di sini kan ada perintah shape tadi, mana perintah shape? Oh, ini. Ya, ini jangan apa? Jangan pakai ini, diganti aja randomnya ya. Cara bikin random di Python. Nah, ini saya belum coba, jadi cara bikin random di Python. Bisa enggak? Ini ya. Jalanin di sini, jadi kita bentuknya beda. Tipe datanya, jadi nggak bisa langsung dipakai scatternya. Nah, ini ada shape ini yang jadi masalah. Jadi shape itu untuk menampilkan dimension sebenarnya. Jadi maksud saya gini. Yang ini insert below lagi. Anda boleh nampilin shape ini sebenarnya. Gimana? Print x titik shape bentuk. Save enter. Oh, ini tadi kan sudah kena program Anda, ini dijalanin lagi. Nah, ini kan run. Run lagi. Nah, ya. Jadi kalau tadi harus dijalani lagi karena X-nya sama Y-nya seharusnya tipe datanya adalah numerical Python di array. Array yang sudah dibangun oleh NumPy tidak bisa pakai list. Nah, ini terbukti di sini dia bentuknya di array seperti ini. Kemudian kalau kita tampilkan dimensinya, ada ini 25 ukurannya barisnya ya. Ini sementara kalau kita pakai list, ini list tidak punya. Jadi kalau Anda pakai perintah ini, setelah Anda jalankan yang kedua, tipe data list, save enter, save below. Nah, kalau Anda print except di sini, dia akan error. Errornya apa? Tidak punya atribut shape. Nah, ini sini ya. Ini problemnya. Jadi, caranya gimana? Ya, sudah nggak usah sip-sipan. Jadi, ini di-delete. Tapi kita bikin random yang nggak pakai shape. Random dari X saja misalnya ya. Save, enter. S integer, ini dia random x-nya minta integer ya, ini juga nggak mau x, angka saja deh, 10 misalnya. Save enter, nah ini nggak error ya, insert below. Print daripada S, save enter. Ini nilai randomnya. Jadi kita nggak usah pakai except, karena nanti kalau except ini menampilkan dimensionnya, ukuran dari matriknya ya. Ini 25 kali 1 ya. Terus yang ini, kita pakai cukup pakai begini saja yang bikin randomnya. Random dari 10 kan bisa ditampilin sembarang pokoknya. Angka 0 sampai 10. Sudah, kalau S-nya sudah ketemu begini, Anda jalanin yang tadi bisa. Ini kan sudah tinggal run saja. Cuman bentuknya enggak muncul kekecilan ya. Karena angkanya kan ini 0,7 sementara angka kita cuman 1,3 X-nya. Enggak keplot ya. Ini dikecilin aja. Randomnya misalnya 1. Run.
Cuman oh, cuman satu angka kalau oh, maksudnya gimana? Ini jadi jumlahnya ya, bikin random satu bisa satu kalau 100. Berarti kita punya 100. Nah, ini punya randomnya. Terus kalau di plot tetap nggak keluar ya. Alpanya ini ngeplottingnya atau di scatter? Gak usah di scatter, nggak apa-apa ya. Ini gara-gara ini NP random sheet. Kita tutup saja gimana? Nggak keluar. Ini problemnya tinggal ngeplotnya. Kita masalahnya di datanya, Anda sambil coba ya. Ini tinggal ngeplot pakai contoh-contoh yang tadi. Anda jalanin di komputer Anda, kira-kira jalan enggak? Jadi kita paling tidak tinggal urusan ngeplot saja. Labelnya XYS. Biar keluar hasil plottingnya. Atau ini datanya kurang banyak soalnya ya, cuma 3 angka. X-nya 3, Y-nya 3. Ini kan 1 sampai 3. Nah, di sini kan 1 sampai 3. Satunya 1 sampai 2. Y-nya yang ke atas 1 sampai 2. Ini diganti angka-angka yang lain. Ini apa? Koordinat X variabel ya. Variabel X, biar Anda nggak bingung, variabel Y. Legendnya ini sembarang, ini tulisan saja. Ini yang labelnya ini ya. Nah, ini sembarang. Nah, ini sudah variabel Y, variabel X. Ini nanti sembarang. Nah, tinggal kita ngeluarin XY-nya supaya keluar. Ini dipanjangin aja ya. Ini angka-angkanya ini kurang panjang, Anda. Biar agak panjang. Yang penting datanya harus sama. Belum keluar lagi, jadi ini problemnya adalah meletakkan nilai random S-nya. Ini random S-nya kok nggak mau di situ. Oh, koma, sekian, sekian, sekian. Ada yang sudah nyoba, punya Anda, sudah keluar? Silakan dicoba sampai keluar angkanya, tapi pakai data list. Ini kita pakai ini ya. Tipe datanya list, randomnya. Dia harus integer, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluar angkanya seperti ini. Nah, tinggal pengeplotannya saja. Tinggal ngeplotnya saja. Scatter. XY S alpha sekian. Variabel X. Ada yang sudah keluar? Kalau mau tidak usah ini, mungkin nilai alpha ini ya. Ini belum belum kita coba apanya ini. Pengaruhnya ini ya.
pengaruhnya belum kita coba. Kalau yang tadi kan seperti ini. Kali 30 ya. Kali 800. Malah angkanya besar. Oh, ini keluar, cuman tidak kelihatan. Ini sudah mulai keluar. Ini datanya ya. Cuman kurang bagus. Ini jangan green. Coba blue atau black. Enggak keluar dia. Red. Ini red. Tapi nggak kelihatan ya. Nggak terlalu kelihatan. Tapi sudah keluar ini. Ini angkanya sudah keluar. Jadi ini tadi kekurangannya S-nya ditambah berapa gitu saja ya. Jadi supaya masuk ke ring. Seperti itu. Jadi yang lain-lain ini sudah bisa dihapus. Kita ambil ganti datanya dengan S-nya ini. S-nya seperti ini. Ini juga nggak perlu berarti. Kita simpan. Run. Nah, ya. Ini kalau ditambahin gini apa jadinya? Oh, malah hilang. Malah hilang, nggak dikenali. Ini di MATLAB. Ini di sini nggak ada. Ini jadi warna-warna tadi, Anda mau warna apa ini? Black kalau BB ada nggak? BB juga nggak ada. Ini bingung MATLAB sama Python. Ini sudah keluar angka anunya, bursanya tapi tidak terlalu kelihatan ya. Kalau tambahin lagi gini, oh ini lebih besar. Ini gambarnya ini. Ini sudah keluar sebenarnya, tapi tidak terlalu kelihatan. Nah, Anda bisa lihat di sini untuk warna-warna di Python pakai apa saja. Ini lah ya. Color, cycle, dan seterusnya. Scatter, default, null. Color, color map. Apa dia pakai apa dia? Green. Lupakanlah semua kenangan. RGB ya. Shape, fill color. Ya, saya kira ini cuman bentuknya saja yang tidak terlalu kelihatan. R. Gambarnya mungkin ini ya. Ini yang kalau bentuknya apa ini? Club suite ini diganti-ganti bisa nampilin tidak gambar waru atau apa ini gambar semanggi ya. Mana yang lain? Ini alfa tadi. Oh, di sini ya. Alfanya ini between 0 sama 1. Oh, alfanya. Jadi alfanya ini jangan kecil-kecil. Ini alfanya 1 aja. Coba di-run lagi. Nah, ya. Jadi gara-gara alfa tadi, kalau alfanya 1 kan lebih jelas gambarnya. Begini. Ini, jadi ini scatternya. Scatter Anda dari data ini. Jadi cara ngeplotnya. Nah, dari sini kan tadi koefisiennya kita cek lagi. Cuma ini gambar semangginya. Gambar semangginya ini diganti lingkaran aja. Gimana ya? Coba. Ada yang bisa? Markernya ini kayaknya ya. Jadi Anda tinggal lihat di default ini markernya sekarang. Marker, marker. Mana markernya?
Alfa tadi sudah marker. Nah, ini loh ya. Apa dia? Defaultnya 0. Defaultnya gini saja. Ini U apa 0? Defaultnya ini loh ya. Ini ya. Oh iya. Yeah. Ini defaultnya pakai ini aja. Jadi Anda jangan pakai yang tadi, pakai nol gini saja. Jadi Anda selalu lihat yang saya kirim ke grup tadi. Ini cara membuat scatter dengan berbagai variasi tampilan. Ini ada ya. Jadi markernya ini umumnya pakai ini. Ini makanya gambarnya, nah gini aja, nggak bisa semanggi tadi ya. Ini sudah jadi. Nah, sekarang kan kalau dilihat plottingnya dari dua data variabel XY tadi, kan ini mendekati satu di sini. Kita kan tadi 0, berapa ya. Jadi ini korelasinya adalah positif. Koefisien Pearson menyatakan demikian. Dan memang secara gambar juga sesuai ya. Nah, ini tinggal gambarnya Anda tambah. Datanya Anda tambah terus. Biar lebih bagus tampilannya. Juga bisa ya. Ini kan data kita masih kurang banyak. Jadi nanti Anda tambahin sendiri deh. Ini ya. Nol, 5,0, 5,0, 6,0. Pokoknya jumlah datanya harus sama. 7,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7, 8, 9, 10, 11, kurang 1 ya. Save, enter. Nah, ini gambarnya kan sudah lebih bagus, scatter plotnya. Oke, jadi kita hari ini sampai di sini mestinya. Anda coba. Nah, ini tinggal digabung dengan coding kita tadi. Ini data X-nya. Ini yang siapkan data tadi diganti supaya lebih bagus. Ini datanya sekarang kita running di sini. Nah, kemudian kita hitung rata-ratanya. Nah, rata-rata Y-nya ya sudah berubah ya. Standar deviasinya. Nah, korelasinya sekarang. Koefisien korelasinya. Nah, ketemu 0,9. Nah, sekarang kita plottingnya. Scatter plotnya. Kita scatter plot plotnya kita ngambil coding yang di sini ya, coding di sini mana tadi scatter plotnya ngambil dari codingnya di sini ya, dung, control C taruh di sini. Nah, ini kan XY-nya nggak usah ditulis lagi, tinggal ditampilin yang S. Nampinya tadi sudah dipanggil, nampi. Oh, biarin aja nggak masalah. Matplotlib-nya dipanggil sekarang, scatter. Sudah. Save, run, enter. Di run dua kali. Nah, ini sudah kita sudah bisa nampilkan scatter plot. Dari sini bisa dilihat korelasinya apa? Negatif apa positif? Positif, ya. Positif. Ya, korelasinya positif. Ini mana ditunjukkan dengan koefisien korelasi Pearson 0,9, bahkan mendekati 1. Mendekati 1 kan gambarnya mendekati pas di tengah sini ya. Ini berarti strong correlation sifatnya ya, positif. Strong positive correlation. Oke, sampai di sini yang kita kerjakan hari ini. Jadi kita sudah menyelesaikan tadi teorinya ini. Kita sudah sampai scatter plot. Le correlation matrix-nya mana? Correlation matrix-nya ya tadi itu sebenarnya kalau mau diplot.
mana ya gambarnya tadi. Ya ini sebenarnya kalau dinyatakan dalam matriks kan sudah. Ini matriks correlation-nya ya hubungan antara XY tadi. Ini XY tadi dan setelah diberi random position sembarang untuk ngeplotnya ini ya. Sehingga bisa ditampilkan ini. Jadi kalau mau ditampilkan ininya, Anda bisa tampilkan dalam bentuk lain X, Y, apa? X, Y. Begini apa lagi? Oh iya, bisa ya. Tuh, ini X, Y, dan S. X, Y, S. Atau mau pakai S juga. X, Y, S-nya. Ini terus gambarnya bentuknya seperti ini. Mungkin ada pertanyaan? Jadi yang penting adalah bagaimana Anda ngeplot scatter ini ya. X itu koordinat X, Y, Y, S ini yang supaya Anda bisa dikasih angka lebih ini ya. Banyak di antara hubungan antar variabelnya biar kelihatan. Di sini kemudian warnanya G ini green. Kemudian alpha ini tadi itu lebih cerahnya 0 sampai 1, 1 yang paling cerah. Marker ini gambarnya kalau 0 atau circle ini ya. Tadi anu gambarnya beda lagi. Label dan tulisan ini. Ini sudah. Jadilah scatter plot untuk matriks korelasi. Sudah? Enggak ada pertanyaan atau masih penasaran? Ini program yang sudah lengkap, mungkin mau di-copy juga. Program yang sudah lengkap dengan scatter plot-nya. Boleh, Pak, buat belajar, Pak. Ya, ini saya kopikan di grup. Ini ya, kirim yang lengkap. Yang program tadi tinggal ditumbuhin aja. Program hitung koefisien korelasi. Terus yang tadi yang kita nyoba-nyoba untitled ini ya. Mungkin supaya enggak bingung dikasih nama juga bisa ini. Yang ini. Ini kan masih untitled. Ini scatter plot. Nah, simpan scatter plot. Scatter plot, ya. Ini scatter plot sama program korelasi yang sudah update dengan scatter plotnya. Oke, sudah saya kirimkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini bentuknya udah bagus. Tadi sempat salah-salah. Gak apa-apa, ini memang kalau Anda ngoding juga nggak bisa takut salah. Nanti dilihat documentation-nya. Dan terutama tipe data ya. Tipe data di Python ini penting. Kalau ini kan tadi ternyata list tidak punya shape. Shape itu bentuk dimension. Itu miliknya ND array, punyanya NumPy. Yang contoh-contoh di sini. Yang contoh-contoh di sini kan rata-rata pakai ini ya. Pakai shape, ada shape ini. Shape ini kalau bentuknya pakai NumPy begini Anda, itu baru bisa keluar. Dan memang kalau ditampilin juga bagus juga ini gambar-gambarnya ini, contoh-contohnya ini. Nah, ini malah bisa dibuat warna-warna yang beda-beda. Contoh-contohnya ya. Ya itu Anda kreatif sendiri nanti, tapi saya kira yang kita pakai ini tadi sudah paling bagus lah bentuknya kayak gini. Oke, boleh tanya apa kalau ada sebelum saya tutup? Permisi, Pak Bas. Ada ya? Iya, Pak. Mau tanya? Iya. Yang waktu menghitung S, itu 6 sama 6 plus 1000-nya itu buat apa ya tadi, Pak? Bentar, ini kok kurang keras. Gimana? Untuk waktu apa di variabel itu 6 plus 1000-nya untuk apa ya tadi, Pak?
Yang ini ya, mana tadi? Oh, yang di sini. Ya, di sini. Ya, ini sebenarnya S ini kan untuk tadi. Jadi kalau ini nggak dikasih random ini, nanti dia nggak keluar angka-angka yang banyak ini ya. Ini di count terlalu kecil. Jadi ini bisa dites dulu. Dites di atasnya, insert above. Ini ya, kalau seperti ini, print S, save enter. Nah, nilainya seperti ini. Kalau sudah ditambah 1000 ya. Terus below, Anda copy lagi. Tanpa 1000, save enter. Nilainya 0, lah 0, ini tidak terlalu ngefek. Kan kita, jadi angka-angka koordinatnya ya, koordinatnya ini masuk ke situ, atau sebentar, ini kalau kita pakai yang ini ngefek apa enggak ya? Yang ini tidak kita tambahin 1000, bentuknya ini ya, kita run aja ya. Yang ini kita run, ini 0, ya, terus kita run lagi. Enggak terlalu kelihatan ya. Jadi sebenarnya ditambah 1000 atau enggak, kok enggak ngefek. Terus yang pakai ditambah 1000, run 1000 gini, jalanin lagi plotting ya. Bedanya apa ya? Gini aja, gini. Ini di copy lagi. Kita bikin di bawahnya. Ini jangan pakai S, satunya pakai S1. Ini S1 tanpa 1000, S2 dengan 1000. Ini di run, ini angkanya ya, yang terusnya dengan 1000. Kok hampir sama? Oh, ini S-nya S1, ini S2. Run, ini 0, set ini 1000, ini bedanya ya. Terus efeknya di sini kita lihat, yang ini nggak usah ditampilin di sini, ininya pakai S1 ya kan. Ini kalau pakai S1, oh gini kecil. Jadi kalau Anda ini kalau pakai S1 kan nolnya kecil, 0, ya. Nah kalau 0, efeknya kalau di run bentuk ininya titiknya kecil, nggak terlalu kelihatan. Nah, terus kalau Anda pakai S2, ini pakai S2, kita run, nah, lebih kelihatan. Jadi sebenarnya ini random ini hanya untuk nampilin titik-titik sembarang yang berada di koordinat XY, dengan apa? Nokta. Ya, ini noktanya. Noktanya kalau randomnya kecil, bentuknya kecil. Nah, tapi kalau Anda tambah 1000, ini tadi kan, mana? Ini Anda tambah 1000, kan jadi lebih besar. Bentuknya begini. Berarti kalau saya ganti tambah, katakanlah 100 saja ya. Ganti 100, bentuknya bagaimana? Nah, gini, ya. 1000 kan lebih besar, lebih tebal. Itu aja sih, Mas. Efeknya ya. Jadi Anda jangan takut nyoba. Jadi tadi itu S2 dan S1 yang kalau tanpa ditambah ini nggak terlalu kelihatan. Nah, makanya ditambahi 100 atau ditambahi 1000. Kalau ditambahi besar lagi, nanti malah kebesaran. Ini ditambahi, bentuknya seperti apa kalau dibesarin lagi? Wow, ya malah nggak kelihatan kalau kebesaran. Ya, paling cocok tadi 1000 atau 500 lah. 500. Jadi kalau di run di sini 500. Nah, ini ideal ya. Seperti itu. Jadi itu untuk menunjukkan ukuran ketika jadi noktah sebagai sampel dari koordinat XY ya. Itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih, Pak. Ya, ya Pak. Jangan takut mencoba ya. Ya, ada lagi?
Sebenarnya itu kalau nggak di random ya sama aja. Ini saya coba pakai array 1000 semua itu juga bisa ternyata, Pak. Oh iya iya. Ya enggak apa-apa. Enggak perlu di random. Tidak harus di random misalnya 1000 semua, ya. Ya. Nah, itu ada setiap ini ditambahi below. Ya, ini misalnya ini enggak usah di random pakai S3 ya. S3 katakanlah 1000. S3-nya 1000. Kemudian ini diganti S3. Oh iya, bisa ya? Iya. Enggak harus random, dikasih angka sembarang. Di masing-masing koordinatnya itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini yang contoh tadi itu bisa dikembangkan, enggak harus random, memang itu angka sembarang. Untuk ini ukuran dari noktahnya ya. Ya, enggak usah random, malah lebih bagus ini. Seperti itu, jadi untuk menampilkan scatter plotnya. Ya, ini artinya Anda silakan coba-coba sendiri. Scatter plot ini penting untuk melihat korelasi dari dua variabel. Ini nanti di dalam prakteknya mungkin Anda tugas akhir, skripsi, disuruh memperlihatkan hubungan antara misalnya permintaan, pelanggan, sama produksi, atau apalagi ya permintaan pelanggan sama produksi mungkin biasanya, atau stok dan sebagainya, itu bisa ditampilin, dilihat korelasinya. Yang sebaiknya adalah korelasi positif, artinya apa? Ya kalau Anda permintaannya banyak, stoknya harus banyak, atau yang diproduksi juga harus banyak, supaya antisipasi kalau ada permintaan tinggi ke depan. Nah itu yang bagus ya. Bukan malah yang negatif, kalau negatif itu Anda stoknya banyak, tapi nggak ada yang beli, kan rugi. Nah, itu kira-kira penerapan dari ilmu statistik korelasi ini ya. Oke, seperti itu. Ya, Anda, saya senang sekali kalau Anda nyoba-nyoba, terus Anda trial sendiri. Jadi, kalau ada documentation, dilihat documentation-nya seperti tadi ini, banyak variasi, banyak contoh-contoh. Anda silakan bereksperimen dengan dengan kreativitas Anda masing-masing. Ini nanti disesuaikan dengan konsepnya atau teorinya tadi ya. Ini kita sudah menyelesaikan sampai scatter plot, jadi minggu depan sudah bisa ganti topik selanjutnya. Mungkin ada yang ditanyakan? Sudah? Ya, kalau sudah berarti mungkin sudah bisa diakhiri. Nanti kalau masih ada yang mau didiskusikan, Anda bisa lewat grup saja ya. Seperti itu ya. Enggak ada yang jawab, pada tidur. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya sudah. Terima kasih. Jadi selanjutnya Anda coba eksperimen sendiri menggunakan data-data yang lain. Nah, itu kan kalau data Anda ngambil dari microcontroller atau data ngambil dari yang real dari Google Trend dan sebagainya, Anda lebih berbunyi analisisnya ya. Seperti permintaan dan sebagainya. Kalau tadi kan saya hanya data asal aja. Oke, saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara. Yang saat ini sedang mendapat ujian ini ya. Baik corona, mungkin ekonomi, dan yang sekarang omnibus law itu ya. Yang sekarang lagi dikritik orang-orang karena banyak yang dinilai merugikan. Ya, semoga para pemimpin kita diberikan petunjuk oleh Allah SWT dan senantiasa berusaha berpihak kepada rakyat untuk kesejahteraan kita bersama. Saya kira demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.